Saya hari ini modal semangat, Pak. Semangat ya. Karena materi saya habis. Aduh, selamat datang Kak Mita. Terima kasih, Marcel. Di CLBK, cerita lucu, Bah Kocak! Ya, terima kasih, Pak. Kalau materi habis mah nggak usah CLBK, yang lain aja lah. Nggak apa-apa. Pak, sih curhat-curhat aja lah ya. Oh, iya, nah, curhat. Kak Mita ini saya tadi baru nanya, Pak. Kalau lagu yang kamu berbohong, aku pun percaya, itu katanya lagu pengalaman dari pribadinya Kak Mita. Betul. Itu bisa ngehits, Pak. Makanya nanti saya akan bikin lagu yang judulnya tuh Gigi Copot Dipukul Warga nanti. Saya bakal bikin gitu. Itu adalah pengalaman pribadi saya, Pak. Iya. Dan berbicara masalah kompetisi, saya juga teringat bahwa sebentar lagi kita akan merayakan 17-an, Pak. Betul. Iya, betul. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, betul. Tanggal 17 nanti. Iya. Itu kompetisi yang selalu saya ikutin, Pak. Oh. Dan selalu gagal gitu. Karena di saat teman-teman saya kalau lomba makan kerupuk, dia bawa pendukung, kalau saya bawa nasi, Pak, gitu. Bawa nasi. Ngapa itu mau menang, mau kalah, yang penting kenyang, saya. Penting kenyang. Tapi untuk para sahabatku yang ada di rumah, meskipun kita merayakan euforia 17 Agustus, kita juga harus menjaga protokol. Oh, benar. Karena ini adalah 17-an yang pertama kali di masa pandemi. Iya. Jangan, Pak, jangan sampai nanti ketika kita balap karung yang tujuannya tadinya finish malah UGD. jangan sampai. Amit-amit ya. Karena ya enggak apa-apa kita merayakan kemerdekaan hari ini, tapi tolong kita jangan sampai dijajah sama ketidakpekaan. Bagus. Motivasi aja lah hari ini lah. Karena di sana tertulis durasi masih 1,5 menit lagi. Oh, enggak aja. Masih jadi apa ngomong apa? Iya. Tapi terima kasih sudah memperlama. Dan untuk masalah-masalah lomba-lomba kayak gitu, Kak, saya mungkin kayak ada pemikiran gitu. Apakah lomba ini bisa dimodifikasi versi pandemi? Jadi 17-an versi pandemi, Pak. Misalkan. Yang tadinya kita lomba panjat pinang, jadi lomba panjat sosial. Pansos ya? Pansos. Ya kan, lumayan tuh follower naik. Endorse masuk. Bisa swipe up. Habis itu baru swab test. Dimodifikasi ini, Pak, saya tidak berharap, Pak, bahwa lomba makan kerupuk nanti akan jadi makan teman, Pak. Oh, kenapa? Iya. Karena sejatinya teman-teman semuanya, teman itu kita harus berbagi makan, bukan dimakan. Wow. Terima kasih. Sudah belum. Masih ada lagi. Waktu masih ada. Sudah hukar. Ini live loh.